Dad, ini gajangnya kayaknya kurang empuk ini. Masa sih? Iya, lagi santannya juga kurang kental, Dad. Ah, perasaan lo doang kali. Ini juga rasanya kemanisan. Heh, lu makan-makan aja dah. Banyakan ngomong, komentar mulu lu. Eh, Des, itu gimana sih? Pembeli itu adalah raja. Lah ini kritik membangun, buat kebaikan situ juga. Terserah. Endol manis dingin. Man. Dok. Tega kamu cuy. Kan sih? Aku dorong motor jauh banget, mintain tolong aja gak mau sih cuy. Bukan gak mau, tapi gue tadi mau narik. Ah, alasan aja kamu. Kenapakah gerangan? Aduh. Mas Jono, mengapa sepeda motor tadi dorong? Aduh, aku dorong motor jauh banget, bannya pecah, sampai sakit begini. Kok mendorong motor yang sakitnya itu? Memangnya mendorong motornya pakai itu? Dorong motornya pakai tangan dong, masa pakai ini sih? Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah be? Hah? Apanya? Nuker kipas anginnya. Lah belum. Belum. Bapak dari mana? Ceritanya panjang, males gue ceritainnya. Lu tolong ambilin deh kardusnya di kamar gua. Oh, kardusnya ketinggalan deh. Lu jangan banyak nanya, ambilin deh kardusnya. Rod, abis ini jangan langsung jalan. Lu mau ngapain? Ngopi dulu lah. Gua tadi gara-gara lu nih, belum sempet ngopi abis makan. Lu banyak maunya amat sih, Im. Iya. Lu ada yang bilang digebukin orang? Iya, Pak Ji. Tahu siapa yang bilang. Padahal kan ban aku pecah, terus jatuh. Kamu tahu dari siapa, cuy? Dari Bang Ridwan sama Bang Kamil. Mereka tahu dari mana? Malah gua tahu dari grup WA kali. Iya. Makanya, lu kudu sabar, John. Jangan suka denger berita bohong. Dengar tuh, John. Kok jadi aku yang disalahin? Kan aku korbannya. Dengarkan. Aku... Edet, bro, rumah sakit yang bisa USG di mana ya? Banyak lah. Iya, gue juga tahu banyak. Tapi di mana? Lah, situ maunya rumah sakit negeri apa rumah sakit swasta? Ya Elandro, kayak sekolahan aja. Apa bedanya sih swasta sama negeri? Ya beda lah, Man. Kalau rumah sakit negeri itu kayak RSUD. Nah, yang lainnya lagi, Man. Kalau rumah sakit swasta itu enggak semuanya melayani BPJS, kecuali keadaan darurat. Oh, lu punya BPJS kagak? Punya, Dad. Nah, kalau situ punya, situ cari rumah sakit yang bisa USG, juga bisa pakai BPJS. Di mana tuh, Ndro? Ya, cari dulu lah, Man. Ya, banyak lah. Hah, nyesel gua nanya. Kopinya, Be. Iya, makasih, Yuy. Be. Buruan abisin, Im. Berjalan deh. Erot, sabar ngapa? Ini kopi panas. Lu mau mulut gua jontor. Kamu usah tawarin gua makan. Gua gak mau makan. Dad, lo tau kagak rumah orang pintar? Bakal apaan? Lo mau guna-guna si Ratna? Sembarangan aja lo kalau ngomong. Buat Nyak, dia minta tolong sama gue buat si Udin. Oh. Kenapa dari Rukiah aja, Bang Ojak? Udah pernah, pengen coba yang lain. Ah, gue ada satu orang. Namanya Pak Soleh. Di Rawabuaya. Ayo kita kesana yuk. Yuk.
Dok, Man, gue nitip gerobak ya. Iya, iya. Edet. Hati-hati, Bang Ojak. Iya. Jalan, dorong. Siapa? Pacar? Iya. Gak diangkat-angkat ya? Iya. Gak mau ngomong kali? Kok gak diangkat? Aku tuh bukan gak mau ngomong, tapi lagi malas ngomong. Apa bedanya? Ya bedalah. Kalau gak mau ngomong itu, gak mau ngomong buat selama-lamanya. Tapi kalau malas ngomong itu, gak mau ngomongnya cuma sebentar. Ah, bilang aja kalau kamu kelamaan gak ngomong, kamu bakal kangen. Nah, gitu dong, angkat. Udah angkat teleponnya. Ih, gue malah dimatiin. Ih, aku mau pulang, mau order gober. Bawel, ah. Jadi begini, Pak. Tujuan kedatangan saya kesini. Lu gak usah ngomong. Lu mau nolongin temen lu yang lagi stres kan? Iya, Pak. Iya, Bapak juga tahu. Dih. Deh. Mau kemana? Ulu-ulu baru saya mau ke rumah Babe. Nah, ini kagak ada lagi sama gua. Ulu-ulu ya iya tuh, Ji. Saya juga lihat. Nih. Kenapa, Pak? Saya nggak ada motor. Terus naik apa saya ke sana? Ya udah, Pak, ikut saya aja. Turun, Dit. Gua mau siapa? Ya lu jalan kaki. Ya elah, Jak. Lu yang ngajak gua suruh jalan kaki. Hitung-hitung lu olahraga biar kurusan dikit. Ayo. Pak.